Saya dapat satu ilmu dua hari lepas. Saya nak share dengan tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cari cuka nipah. Ni ilmu percuma. Petua percuma. Pergi cari cuka nipah. Tuan-tuan balik buah dalam balang. Tuan-tuan potong bawang putih sekilo. Satu liter cuka nipah. Rendam dalam balang. Letakkan bawang putih satu kilo. Bawang putih yang dipotong di bahagian tepi kiri dan kanan. Rendam satu kilo tu selama 40 hari 40 malam. Lepas 40 hari makanlah biiznillah dengan izin Allah bismillah 3 biji 3 ulas satu hari. Bila waktu nak makan? Makan waktu duha pukul 8 ke atas. Lepas makan nak buat apa? Dia akan keluar peluh, dia akan keluar toksik. Kita berjalanlah lebih kurang dalam 200 ke 300 langkah. Tuan-tuan amalkan yang ini, tuan-tuan pasti tuan-tuan akan rasa kelainan pada tubuh tuan-tuan. Ini benda biasa. Sebotol yang saya beli dekat Ian Kedah tu, cuka nipah lebih kurang dalam RM10. Yang 1.5 liter. Cukup. Beli sekilo bawang putih tak tahu berapa duit, tuan-tuan potong, tuan-tuan balik buat sendiri yang tu. Baik, minyak abu-abu saudak ni nak makan dia macam mana? Tuan-tuan ingat, tengok dia elok. Pertama, tuan-tuan kena minyak tak boleh minum lah. Tuan-tuan boleh ambil letak di bawah lidah. Ni. Beli yang macam ni lah. Macam apa dia panggil ni? Ni dia panggil apa? Nak abang tak erti. Macam picah gari lah kita kata. Budak-budak dah ambil ubat demam tu. Picah gari kita buh kan. Tuan-tuan ambil yang ni. Tuan-tuan titik bawah lidah. Bismillah. Satu. Dua. Tiga. Letak bawah lidah belah kanan 3 kali. Letak bawah lidah belah kiri 3 kali. Bukan suruh minum. Biar dia berlaku sebab tu orang kena serangan jantung. Dia buat apa? Doktor suruh apa? Bubuh ubat bawah lidah. Sebab dia berlaku penyerapan yang sangat praktikal. Tuan-tuan buat yang ni, insya-Allah. Amalkan. Satu, yang pertama. Kemudian baca apa? Disarankan untuk kita baca bismillah 7 kali di sebelah kanan, selawat 7 kali di sebelah kiri. Saya buat aja. Saya buat dah. Alhamdulillah. Yang pertama. Yang keduanya, kurma. Kurma ni ada bermacam-macam jenis. Kalau ikut guru saya ada 121 jenis kurma. Kurma yang terbaik yang boleh menjadi ubat adalah kurma Maryami. Ni Maryami. Kecil lah. Kamera boleh zoom tengok ni kecil je tuan-tuan sekalian. Tapi kenapa Maryami? Kerana sebab saya beli yang kecil. Tuan-tuan nak makan ni kena beli yang jumbo yang besar lah. Saya tak cukup duit semalam. Saya beli yang mana ada lah. Ya? Baik. Maryami ni kalau yang besar, yang VVIP dia harga dekat RM560. Kalau yang biasa dalam RM45 pun ada. Yang ni yang RM30-35. Ni di belakang Maryami ni ada urat. Dia berurat-urat. Yang diperlukan oleh saraf manusia. Jadi tuan-tuan ambil kurma Maryami ni, tuan-tuan belah. Belah dia. Kemudian tuan-tuan buang biji dia dulu. Tapi jangan buang terus, nak masuk balik sekali lagi. Buang biji dia. Tuan-tuan ambil minyak abu-abu saudak ni. Tuan-tuan titik dalam dia 3 titik setiap biji. 1, 2, 3. Okey. Letak balik. Tuan-tuan masukkan biji dia balik. Tuan-tuan tangkup dia balik. Ditutup dia balik. Macam tu. Tutup balik. Tuan-tuan simpan. Buat pagi ni. Makan pagi besok. Dia kena peram semalam. Paling kurang. Kalau nak makan. Disunatkan makan 3 angka ganjil. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau nak makan seminggu, buat stok seminggu boleh. Buat pagi ni, kalau sehari 3 biji, seminggu 21 biji. Buat siap-siap, simpan. Cara nak makan macam mana? Makan daripada belakang. Jangan makan daripada tangkai. Makan daripada buntut dia. Daripada belakang, gigit elok-elok. Bismillah, selawat dekat Nabi. Doa pada Allah, istighfar. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Gigit dari belakang. InsyaAllah. Ada penawar yang baik. Mana ada ustaz ceramah tengah ceramah makan.
Ha, ni aku makan ni pasal nak tunjuk contoh. Kan? Ha, nak bagi, bagi jadi. Balik buat elok-elok yang ni. Ambil 2-3 ilmu ni cukuplah pagi ni. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita semua. Jadi ingat, minyak, sebarang minyak tak boleh diminum. Jangan minum minyak. Kerana minyak tidak akan bercampur dengan air. Minta maaf kalau ada tuan-tuan yang dah minum selama ni. Tapi kalau nak continue minum-minum, nak yakin dengan orang yang jual minyak zaitun, silakan, saya tak larang. Nak minum-minum, jangan marah saya. Saya cuma kongsi ilmu yang betul, yang disampaikan oleh guru saya, yang berpengalaman lama. Dia punya double PhD dalam bidang neurologi dan fisioterapi di Tel Aviv University. Hebat tuan-tuan sekalian. Jadi saya yakin dengan apa yang dikongsikan, dan saya pun dah amalkan sejak beberapa bulan yang lalu waktu COVID. Dan hari ini alhamdulillah Allah bagi kekuatan yang luar biasa, yang sangat bagus untuk meneruskan kehidupan atas muka bumi ini. Jadi zaafaran ni macam biasalah. Ambil zaafaran, letak dalam air sampai dia kuning, tuan-tuan minum. Bismillah, tawakal ala Allah. Baik. Kesemua yang saya kongsi sebahagian kecil ini, tuan-tuan sekalian, ada dalam kamus-kamus, dalam perbincangan ilmu kepada bangsa Yahudi. Tapi orang kita tak bincang. Hujan ni biar pergi, no? Lama sikit tak apa. Tuan-tuan akan balik. Okay, kita sambung orang kuliah duha terus lah. Tuan-tuan nak balik, bukan balik. Hujan lebat. Duk bila sembang dengan saya dulu. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, apa nama ni, ilmu ni ada. Dia tanya kepada pak mentua dia, dia tanya ayah, kenapalah benda ni tak dikongsi? Dia kata tak boleh kongsi. Kalau kita kongsi, orang tahu, dia kata, habis. Orang Islam akan jadi kuat, jadi strong. Sebab tu dia simpan. Dia tak bagi tuan-tuan sekalian. Saya yang mendedahkan ilmu ini. Makan elok-elok. Orang kata kurma ajwa yang terbaik. Betul. Nabi makan kurma ajwa. Sampai orang jual harga RM120 sekilo pada. Kurma yang terbaik adalah Maryami. Ajwa itu itba'us sunnah. Kita ikut Nabi, barakah, boleh kebaikan. Ikutlah. Tapi dari segi pengkajian, dikaji oleh mereka yang mengkaji, maka didapati yang terbaik untuk sistem badan dan saraf manusia itu adalah jenis Maryami. Wallahu a'lam.